Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nopan Arifin. Dalam acara Projection Channel kali ini, saya akan membahas yang lagi viral. Viralnya seorang ibu-ibu marah-marah sama kurir. Bayangin, marah-marah. Kurir gak tahu apa-apa, dimarahin. Untungannya aja, si kurirnya sangat-sangat sabar. Yuk, cekidot kita cek videonya. Sip. Nah, kita cek nih videonya nih. Nah, kita lihat kan si kurir lagi ya dimarah-marahin nih sama si yaudah, ibu-ibu. Lagi coba, bisa enggak? Seperti sehingga semula. Lihat nih kata-kata si kalo ibu, misalkan, aduh. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau enggak ini kalau sobek dulu yang kuinjek di sini. Nah, yang jadi masalahnya si ibu-ibu marah-marah banget sama si kurir tuh. Si kurir minta jangan dibuka dulu nih, Bu. Bahwa kalau dibuka ini bukan urusan lagi ibu, kalau misalkan mau komplain harus sama sellernya, ya yang punya toko itu. Nah, si ibu marah-marah sama si kurirnya. Udah diterangin oleh si kurirnya juga, tetap si ibu ngotot. Tetap juga nyalahin si kurir juga. Oh, di sini si kurir minta diberesin, dikepak lagi, dipacking lagi tuh yang barang dibuka itu. Sehingga si ibu-ibu tetap ngotot, dia nggak enak. Nah, ada yang ngebantu lagi itu. Nggak tahu saudaranya atau adiknya. Gak tahu tuh, dia medio si kurirnya. Dia pikir dia lebih ini, apa, lebih buat ada bukti gitu ya. Buat komplainan dia, ya supaya kuat lah komplainan dia. Ya kita lihat aja, netizen, kenyataannya gimana, oke? Cek lagi. Marahnya gak sepe, ini gua mau ditipu, untung gua buka. Ya udah, silakan bu. Silakan buka, silakan rapiin. Silakan. Barangnya enggak kenapa. Ya udah rapiin. Robek. Robek mau nipu gua. Gua robek ya dia. Saya enggak bilang robek ya. Saya enggak bilang robek ya. Kalau misalkan selera nyirimin packingan ya. Misalnya apa? Ya udah rapiin, Bu. Misalnya apa? Bawa ke seller dulu sono. Barang-barang enggak seuntung gua buka. Kalau enggak buat nemu kucing busuk di sini gimana? Ya udah, Bu. Silakan Bu rapiin, Bu. Ini juga enggak rapi tadi. Ini rapi. Ya, saya mana tahu, saya cuma kirim kan. Ya udah, cuma kirim anterin sana lagi barangnya enggak. Ini kurirnya enggak ini ya, sama sekali enggak ada etikanya sama sekali. Silakan Kak, tek aja. Iya. Omongnya dua-dua. Pokoknya dari awal udah enggak baik banget. Silakan. Kita gak bakal ngotot gini kalau kurir. Iya, bayang aja bener. Paham, segera paham. Kamu gak segera paham sama omongan orang. Barangnya gak sesuai. Tata, diem-diem dulu. Oh, ngapain orang suruh dia? Goblok, goblok. Ya, ibu. Ya, dia kan gak tahu permasalahan awal, Bu. Tahu dong, ini mesennya aja gue tahu. Gue tahu, ini barang gak sesuai. Gak mungkin dong, gue gak tahu. Gue ikutan ngomong. Oh gitu, ya udah. Rapiin, Bu. Rapiin. Balik sana bilang orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai, selesai, nggak usah digoblok-goblokin orang. Gitu. Iya, digoblok-goblokin baru paham. Sudah gede, kerja, goblok-goblokin. Opo, kerjamu. Dia mau ngeluarin duit, dong. Aduh, ibu nih. Pakai kata-kata GOBX. Aduh, itu kata-katanya sangat-sangat parah. Bu, gimana nih nanti kalau seandainya itu yang kurir, yang kerja tuh anak ibu, saudara ibu, dikata-katain gitu, mana coba kurirnya ngebales kata-kata yang kasar? Enggak kan? Dia cuma diem, cuma ngejelasin doang tanpa kata-kata kasar. Tapi ibu, aduh, ibu. Ibu itu seorang ibu yang harus nyereminin, nyontoin sama anak-anaknya. Nah ini ibu kelewatan lah, terlalu emosi. Gak tahu ibu nih, darah tinggi apa gimana tuh. Astagfirullahaladzim. Next. Ya udah, tolong dirapin aja bu, serapi-rapi mungkin. Ngapain? Yang nganterin aku nih, ibu kok suruh rapiin. Kan ibu kan buka. Iya, emang. Kalau nggak aku buka, mana aku tahu gue mau ditipu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan rapi. Lu nggak lihat itu lagi dirapiin?
Itu packingannya masih begitu, Kak. Ya, sesuai awal ya, dong. Sesuai awal. Ya, 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 udah dibuka. Ya justru dibuka. Dari itu, kenapa dibuka? Nah, kita prosedur nggak boleh. Ini penipuan, namanya penipuan. Oh begitu? Oh begitu? Iya. Oh gitu. Oh begitu? Oh begitu perlakuannya ya? Oke, baik. Oke. Oke, perlakuannya sungguh mengerikan ya. Barusan udah cek semua kan videonya, kita sama-sama lihat bagaimana si ibu-ibu memarahi si kurir. Yang namanya kurir kan cuma kerja ya, nggak tahu apa-apa. Menerima komplainan dari pemesan. Sangat disayangkan sekali tuh. Si ibu sama si tetehnya tuh, aduh, keluar tuh kata-kata yang dog-dognya keluar, dog chair. Kalau kata bahasa Yunaninya dog. Aduh, astagfirullahaladzim. Dia cuma mengantar aja. Nah, kebanyakan di sini yang para pembeli atau yang yang membeli ya harus tahu dulu tata cara belanja online. Kalau nggak tahu mendingan tanya dulu deh yang lebih tahu, atau mendingan kalau nggak tahu mendingan belanjalah ke pasar-pasar yang dekat. Nggak usah apa ikutan-ikutan online. Kalau mau ikutan online harus tahu dulu tata caranya. Jadinya seperti ini, malulah. Orang dia video saudaranya apa tetangganya atau adeknya. Ya untuk masukan aja lah ya, untuk kedepannya untuk para ibu-ibu teteh-teteh yang nggak tahu cara tata cara belanja online, mendingan diem aja lah ya. Mohon maaf aja nih, soalnya kalau nggak tahu jangan asal nyolot, asal jangan emosi. Kalau ketika salah tuh harus tahu kemana harus komplain. Kalau yang sebagai kurir pengantar itu cuma tugasnya mengirim. Ya, mengirim. Nggak tahu menahu, cuma mengirim. Tolong kerjasamanya. Hargai mereka juga bekerja untuk keluarga, untuk anaknya, untuk orang-orang yang dia cintai. Terus tahulah, jangan mentang-mentang kita yang pesan, sedikit salah, main hakim aja, nyolot aja, marahin. Nah itu yang harus jadi pelajaran, oke? Next time, tonton terus video Projection Channel lain next time. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.